Peluang terlebih dahulu. Bagaimana? Oh, satu pelanggaran. Sebelum saya meneruskan komen saya sebentar tadi, pelanggaran di antara Farizal Marlias dan juga Francis Kone. Apa keputusan yang diambil oleh pengadil dalam situasi sebegini? Kita saksikan bola bounce. Oh, rempuhan daripada Farizal di luar kotak penalti dalam keadaan bola 50-50. Hamdan Awang meniupkan whistle, namun masih belum kita ketahui sama ada sepakan percuma bagi pasukan Sarawak ataupun bagi pasukan JDT atau lontaran ke dalam. 3-0 setakat ini kita saksikan. Bola bounce. Adan Nur Azlin cuba untuk memberi saingan, namun Farizal mengambil keputusan untuk keluar dari kotak penalti. Itulah dia semangat yang kita inginkan dalam bola sepak Malaysia, walaupun dalam keadaan pasukan tuan rumah ditinggalkan 3-0. Masih mereka terus memberikan sorakan, terus memberikan sokongan kepada pasukan kesayangan Sarawak Bumi Kenyalang. Langsung tidak luntur memberikan sokongan. Apa kata pengadil dalam keadaan ini? Kita nantikan keputusan Hamdan bin Awang. Farizal mengambil sedikit masa. Pelanggaran di antara beliau dan juga Francis Kone sebentar tadi. Perlawanan masuk ke minit yang ke-83. Sepakan gol saya kira. Tiada apa-apa kesalahan. Sepakan gol untuk pasukan JDT. Baiklah, 6 minit, 7 minit yang terakhir. Sekali lagi saya ingin ingatkan, ada 3 permainan, 4 permainan kesemuanya. Sedikit pertengkaran berlaku di luar. Siapa dan kenapa, saya tidak pasti. Tidak berpuas hati pasukan JDT terhadap sesuatu. Sumare juga terbabit di situ. Harus bertenang, harus mengawal emosi. 6 minit sahaja lagi permainan ditamatkan. Namun mungkin ada sesuatu yang diperkatakan terhadap Sumare sehingga beliau tidak berpuas hati. Namun Hamdan bin Awang mengawal keadaan ini. Berbincang di antara pengadil ini tentang apa yang berlaku, namun permainan harus diteruskan. Empat lagi permainan ataupun 3 permainan yang lain adalah Seri Pahang menentang Selangor, KL City menentang KDA ataupun Kedah Darul Aman, Negeri Sembilan menentang Terengganu. Di Darul Makmur, keadaannya masih lagi 2-0. Seri Pahang mendahului pasukan Selangor setakat ini. Baik. Pengadil meniupkan whistle, permainan dimulakan kembali. Sepakan gol.